Lagi di depan Taman Tiga Generasi dekat Simpang Empatnya. Nah, ini dia Thai Tea. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini, guys. Izin masuk YouTube, Bang, ya. Masuk YouTube. Sehari bisa habis berapa gelas, Bang? Tergantung cuaca, ya. Kalau hujan mungkin sepi kali, ya. Dapat targetnya doang. Di sini nyewa, Bang? Nyewa kah? Iya, nyewa. Tempatnya ini nyewa, ya? 500. Murah, Bang, ya? Usaha sendiri atau gimana, Bang? Punya orang? Abangnya kerja? Iya. Ah, gitu. Ada busnya, ya? Oh, ini air panas, ya, Bang? Kira ada kompor di depan sini. Dari jam berapa sampai jam berapa ini, Bang? Dari jam 2 sampai jam 9. Jam 2 siang? Iya. 8 jam doang. 8 jam? Iya, jam kerja. Mantap, Bang. Gaji UMK? Hah? UMK? Enggak lah, kalau yang begini kan enggak ada UMK. Enggak. Berapa digaji ini, Bang? 1 juta, tapi bonusnya ada sih. Ada bonusnya? Iya. Per hari atau target gitu? Iya, ada target. Mudahan lah tembus target, kan? Mudahan tembus target. Selalu sih. Selalu, ya. Kalau lewat dari target, kita dapatnya 1000 per gelas. Oh, gitu. Kalau dapat target, ya. Ada lah sejumlah UMK itu kira-kira. Kemarin waktu tahun baru kemarin 3 hari aku dapat 5 ribu. 3 hari? Pokoknya itu tergantung baca sih. Berapa target omset sebulan, Bang? Enggak 1 bulan, dia per hari targetnya. Oh, per hari berapa? Per hari dia 40 gelas. 40 gelas? Iya. Ini sudah berapa gelas, Bang? Palingan nanti, biasanya dia kalau merame-ramenya itu sore baru dia dapat. Oke. Okay. Berapa outlet ini, Bang? Hah? Berapa outletnya? Apanya? Outlet kayak gini ada berapa di Balikpapan? Kalau punya pos sendiri sih satu. Oh, baru satu ini, ya? Tapi ya udah ada yang join kan sama orang lain. Oh, franchise gitu, ya? Ada ketiga juga. Oh, gitu. Berapa ini, Bang? 15. Oke. Okay. Ini, Bang. Oke. Okay. Halo, Jess. Kali ini kita nggak review makanan, tapi minuman yang hits di Balikpapan atau di Indonesia, yaitu, you know this, Thai Tea.
tapi kali ini berbeda. Ini bukan Thai tea yang original, tapi dia sudah kombinasi dengan kopi. Gimana ya rasanya? Ya, kita coba. Kayak kopi susu sih. Enak banget, segar. Satu kayak gini harganya 15.000. Mantap. So, mari kita ngobrol tentang Thai tea. Thai tea sendiri yang seperti kalian tahu berasal dari Thailand. Beberapa tahun belakangan ini Thailand hebat-hebat banget. Dia banyak ngeluarin menu-menu makanan kaki lima yang luar biasa, sampai go internasional kayak Thai tea ini. Makanya ekonomi Thailand lagi naik-naiknya karena pedagang-pedagang kaki limanya mereka yang kreatif, maksud saya gila sih. Semoga Indonesia bisa kayak gitu ya. Terutama di Balikpapan sih sudah mulai banyak pengusaha-pengusaha jajanan yang kreatif. Susunya terasa banget sih. Gila. Sore-sore gini capek, Thai tea, rasa kopi. Mantap. Oke, itu aja review kita hari ini tentang Thai tea. So, jangan lupa subscribe channel ini, dukung saya untuk setiap hari bisa upload ke buat kalian di channel ini. So, assalamualaikum.